Mana Pak yang belum, Pak? Yang belum di Pasar Merah ini, Bu. Nah, ini sudah 15 sampai 15 ini, Pak. Per biji berapa itu, Pak? Per biji 15, yang kecil itu ya. Yang kecil ini 15, yang besar 20, yang besar lagi 52. Sehari bisa berapa jual berapa? Rata-ratanya? Rata-rata ya saya habis 50 degan wulung. Kalau yang degan biasa? Ya biasa ya 25-an ya. Wulungnya ya. Pak, sebelum ada COVID itu dulu penjualannya bisa berapa, Pak? Kan sekarang ya lumayan meningkat. Kayak itu yang ada COVID itu udah lumayan. Kalau ada COVID itu harganya biasanya kan harga 10-15 dan ada COVID itu lumayan. Cepat habisnya. Cepat habisnya. Habis bisa kan. Sebelum pandemi sama saat pandemi ini ada kenaikan harga kelapa enggak, Bu? Kalau ini sudah mulai agak naik rasa penyakit itu. Ya itu dulu belum ada ini kan, cuma pulung yang besar 15-30. Sekarang tekan 25. Naiknya 5.000 itu ya. Sejak kapan itu? Ada goro-goro ini loh. Sejak kapan itu, Bu? Setahun ada? Enggak ada. Sebulan, dua bulan? Baru satu bulan ada. Oh, baru sekitar dua bulan. Oh, panas atau? Panas. Emang sudah langganan atau gimana? Enggak. Sudah langganan ya? Iya. Dalam sehari beli satu, dua gitu ya? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!